Tutorial pengisian form laporan pemantauan. Buka alamat covid19.tangerangkota.go.id/login. Lalu pihak puskesmas login dengan akun yang telah didaftarkan oleh Dinas Kesehatan. Pada menu laporan, klik tombol detail pada pasien dengan kondisi dipantau, lalu pilih laporan pemantauan. Perhatikan status pasien, tab form laporan pemantauan akan selalu mengikuti status. Apabila status adalah PDP, maka tab form pemantauan yang aktif adalah PDP juga. Hanya form PDP saja yang dapat diisi, sedangkan form OTG, ODP dan positif tidak dapat diisi. Isi dengan suhu badan dan gejala yang muncul lalu klik tombol simpan. Tab form laporan pemantauan yang tidak sesuai dengan status, tidak bisa diisi atau hanya bisa dilihat datanya. Apabila pasien tersebut telah melewati status yang lainnya,